Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trate Audio. Lewe gak ning pondok? Gak ning pondok? Baik, di video kali ini kita akan review lagi. Review kita sekaligus kita keluar kandang untuk menyambut malam tahun baru. Untuk amunisi kita bawa apa aja nanti kita akan simak satu persatu dari amunisi yang saya bawa. Ini markas di luar rumah tapi di satu desa. Masih tetap di satu desa. Hanya agak jauh dari rumah sedikit. Oke, jangan lupa subscribe channel Trate Audio. Untuk amunisi kita ambil dari bagian sini dulu ya, karena saya di sini, kita ambil bagian sini dulu. Untuk kita mainkan di powernya dulu aja. Power kita pakai 4 power. Jadi 4 power ini kita bawa semua. Full kita bawa semua. Sebenarnya ini powernya ini kurang 1. Jadi harusnya powernya itu 5. Kalau 5 itu sudah sip. Sudah bisa main sendiri-sendiri, mulai bass, treble, low dan mid. Jadi di sini hanya pakai 4 power. Untuk satu persatu power ini sudah pernah saya review di video sebelumnya. Sudah ada di video sebelumnya. Untuk isi bagian dalamnya sudah ada juga di video sebelumnya. Hanya power kecil-kecil aja. Kemudian di atasnya ini ada staffel-staffelnya 5.000, yang 5.000. Jadi staffel 5.000 ini masih belum mumpuni. Masih belum mumpuni. Karena tadi saya cek kalau listrik, masalah listrik di sini aman, bagus. Cuman masih terlalu berat, keberatan beban. Jadi di sini staffel 5.000 ini hanya saya pakai 2 power aja. 2 power yaitu sub dengan mid. Untuk power low dan low mid-nya dan high itu saya langsung dimasukkan di PLN listrik. Lanjut. Kemudian di sini ada aksesorisnya, kita pakai seperti biasa masih manual. Kita pakai crossover tipenya ini 224 XL DBX. Kemudian di bawahnya lagi ada equalizer asli dengan tipe MKX 215. Di bawahnya lagi ada DBX equalizer dengan tipe 231. Di atasnya ini hanya mic wireless. Dan atasnya ini hanya pakai mixer. Ini mixer tok. Mixer sudah saya review semua. Ini semua alat sudah saya review satu persatu. Jadi nanti kita tinggal ke sana di depan. Kita lanjut ke bagian speaker. Infone piye? Bene. Kene urung adus ya. Untuk amunisi speaker kali ini kita full bawa semua, hanya middle-nya aja yang kita tinggal satu di rumah. Ditinggal satu di rumah. Ini speaker kita pakai speaker seperti biasa 18 in dengan merek asli. Ini yang red edition. Jadi yang black ini ada, yang black ini ada 4, yang red masih ada 2. Rencananya nanti insya Allah upgrade yang spek
tinggi lagi insya Allah. Kemudian atasnya ini pakai low mid, kita pakai 15 in ACR 15500. Kemudian atasnya ini midland 10 inci double plus tweeter. Jadi yang di atas ini kita gunakan box middle-nya model box tipe T24N. Untuk low sub-nya dan low mid-nya itu kita pakai planar. Kita pakai planar. Jadi nampak depannya seperti ini. Nanti kita akan lanjut bagian Jackson, yaitu insya Allah nanti sore atau enggak sekalian malam, sekalian tes lighting. Itu amunisi depan, kita tes lihat amunisi belakang. Amunisi belakang seperti ini perkabelannya. Ini sudah full speakon ya. Jadi ini saya tes model berdiri begini, tes yang bawah ini kita kasih berdiri, yang atas ini kita tidurkan, yang atas lagi kita berdirikan. Jadi sudah siap di cek review. Tadi sudah bunyi, cuman tes listrik tok tadi sudah bunyi. Rene toh, Renenya apa? Waduh. Jadi kita lanjutkan untuk Jacksonnya untuk nanti sore atau enggak nanti malam insya Allah. Pasti akan ada Jackson. Jadi yang bunyi masih 4 blok, yang 2 blok itu masih belum ketemu frekuensinya, itu masih masih tarik-tarik begitu, masih belum stabil. Kalau masalah bunyi, udah bunyi yang ini sama yang ini sudah bunyi, cuman masih kurang stabil begitu. Menurut saya itu masih kurang oke. Jadi tadi hanya cek di 2 box ini aja. Ini dengan yang atas ini. Oke. Nanti kita akan lanjutkan. Terima kasih untuk video kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya di channel Terate Audio. Oh ya, ini ketinggalan. Ini perkabelan belakang. Perkabelan belakang seperti ini, ruwetnya ini. Ini masih 4 power ini masih. Belum menginjak di 8 power. Ini kalau menginjak di 8 power itu sudah sudah lain lagi, ruwetnya itu sudah sangat ruwet. Jadi perkabelan belakang seperti ini. Oke, terima kasih. Lanjut di Jackson nanti. Oke, kita lanjut untuk video yang tadi sore. Hari ini B ini gak usah mati. Tempat ini kok gini. Jadi malam hari ini sudah malam tahun baru, sudah di sini sudah menunjukkan pukul 00:00:51. Sekarang 54. Jadi kita lengkap saja dengan Jackson, tapi volume seperempat aja. Enggak usah digetkan, cuma sekedi aja. Yang penting kita ada bunyi-bunyi untuk lanjutan malam hari ini. Mau di loss kan enggak enak sama tetangga. Karena
di lingkungan ini banyak orang sepah-sepah ini. Di lingkungan banyak orang sepah. Pokoknya dikelilingi orang sepah. Jadi malam hari ini kita kedatangan jadi Parno. Kalau siang dia Parti, kalau malam dia Parno. Jadi amunisi seperti yang tadi sore kita review dan ini udah on semua. Kita reviewnya di sini aja sambil santai-santai sama teman-teman. Oke, gas mas. Ini tak volumenya kok ini. Yang penting kita hari ini ada check soundnya. Boleh, ya wes. Jauh dong, gak wani yuk. Ya meni yuk. Kok kaget yuk. 10 pulis. Get out. Jadi malam hari ini kita cukup hari ini cek soundnya. Takut uang sepah-sepah nanti kaget loh. Nanti kena komen gak enak. Kita menghargai aja, menghargai orang tua-tua. Oke, sekian terima kasih untuk review kali ini. Tadi gak sempat habis maghrib, seharusnya kita udah wur-wur itu bisa, cuman di sini saya masih nyeting-nyeting ini belum ketemu frekuensinya. Ketemunya masih habis isa sudah mulai acara, jadi enggak sempat Jackson. Terima kasih. Kita melengkapi video kali ini. Yang penting kita sudah bunyikan untuk Jacksonnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.